Oke, sebelum lagi di BK Gaming. Terima kasih yang udah klik video ini ya. Di video kali ini aku akan menunjukkan sedikit tips and trick cara mudah cari uang atau cuan di game Pokemon MMO. Salah satunya adalah biasanya untuk newbie terutama kalian nangkap Ditto, guys. Kalian nangkap Ditto. Kenapa Ditto, Bang? Karena Ditto ini adalah Pokemon yang sangat dibutuhkan untuk satu untuk breeding biasanya. Untuk breeding biasanya, terus orang-orang juga biasanya beli untuk shiny hunting. Ya. Jadi Ditto ini untuk breeding sama untuk bikin telur. Sama biasanya kalau breeding itu yang egg groupnya agak susah. Biasanya fosil gitu. Atau kalau kalian punyanya misal punya Charmander tapi cowok, nanti wajib sama Ditto. Gitu. Terus kenapa Ditto juga yang dijual? Ditto harga satuannya coba cek di GTL itu paling murah, guys. Paling murah itu 4.000. Ini yang IV-nya hancur ya. Ini harganya sekitar segini, 4.000-an lah. Ini yang 3.900 ingin jual cepat aja. Coba aku jual deh ini. Untuk membuktikan aku akan jual satu aja kali ya. GTL kan harga di bawah rata-rata mungkin, tapi enggak di bawah banget ya, 899 gitu aja. Kita cek berapa cepat lakunya ambil aku bikin kontennya. Terus untuk Ditto, selain harga satuannya lumayan mahal, kalian juga bisa jual di ini, one to pay di Topok ini langsung soal 3899. Apalagi 4.000 bisa, cuma akan nunggu sehari, seharian lah paling. Atau kalian bisa ngumpulin satu box Ditto isi 60 ini full Ditto semua. Kalau yang alpha jangan sih, kalau yang alpha ya. Terus yang burik-burik aja, yang IV 3131 nanti beda aja jualnya. Yang burik-burik kumpulin isi 60 nanti dibeli harganya 220k tuh. Nanti langsung ke trade aja, trade cat itu. Terus cara nangkapnya Ditto gimana, Bang? Cara nangkapnya nanti kalian wajib bikin fortress. Ininya res, naturnya res, terus kasih lagging tail. Lalu aku sarankan EV-nya special attack sama defense. Nah, yang kalian butuh ada harusnya ini special defense-nya harusnya 0. Tapi aku masuk 6, tapi nggak masalah. Terus ini special attack-nya 31, special defense-nya 0, speed 0. Di IV-nya kayak gini ya, IV-nya kayak gini. Yang agak perfect kayak gini. Emang nggak perfect di IV. Lalu harus start di sama punya full switch. Syaratnya satu lagi, kalian harus punya Smergle, guys. Atau yang punya spot lah, kayak Breloom atau Parasect. Lalu spotnya Ditto, spot nangkapnya ada beberapa tempat. Ini aku tunjukkan yang ada di Hoenn. Di Hoenn itu ada di sini, Flower Burton. Tapi syaratnya kalian udah champion kalau di sini. Kalian harus udah champion terus masuk ke sini. Masuk. Nanti ketemu, guys. Nah ini aku nggak cari di sini ya, nanti carinya di tempat lain. Ini aku spectate aja, orang-orang mungkin masih nangkap Ditto. Ini Ditto, terus setelah itu kita pergi ke yang di region lain. Kita ke Pokédex ya, coba ke Pokédex. Ditto itu yang pertama tadi ada di Hoenn ya. Kenapa aku sarankan di Hoenn underpass? Karena very common, cuma kekurangannya ini harus champion. Aku suka di sini sih, gampang. Yang kedua ada di Johto, rute 47. Ini kekurangannya harus punya waterfall. Terus yang di Kanto ada di Cerulean Cave Rare. Yang di Mansion itu Horde, cuma kalau Horde kita nangkapnya susah. Yang singlenya juga rare.
terus rute 14-15. Kita akan ke kantor dulu. Aku akan ke kantor. Cuma menunjukkan doang lokasinya. Kalau di kantor kalian harus pakai lur ya, harus pakai lur. Di sini di safari terus ke kanan. Itu kalian wajib pakai lur, guys. Nah, di sini. Silakan pakai lur terus hunting di sini. Ada kesempatan juga ketemu Zapdos, Articuno atau Moltres, tergantung bulannya. Terus aku akan prakteknya nanti nangkapnya di Johto. Apa di Johto, Bang? Untuk tempatnya kita bisa ketemu Suicune juga dan Ditonya Fairy Kamen. Dan oh ya, satu lagi untuk bolanya aku sarankan pakai netball ya. Jadi Poretress tadi, Stardust 31 special attack Voltage sama Spore ini sama netball. Kenapa netball, Bang? Karena netball itu deskripsinya dibaca, guys. Deskripsi netball. Netball box specially will on water and bug type. Ini untuk menangkap tipe air dan tipe serangga. Gampangnya nangkap ikan sama nangkap serangga gitu. Ini aku akan pakai repel dari sini biar nggak terlalu ramah. Halnya nanti kita harus ke sini. Kekurangannya kalau di sini kalian harus pakai waterfall. Kalian harus pakai waterfall, pur, ini. Kalau yang di Hoenn kekurangannya kalian harus sampein, yang di Kanto kekurangannya harus pakai lur. Terus aku nunggu repel habis ya sambil jalan-jalan kayak gini. Di sini juga musuhnya agak pengganggu ya, biasanya Pearow, Miltank. Ini akan aku praktekkan aja. Angkap langsung temu Ditto. Level 33. Levelnya juga di sini lebih kecil ya dari yang di depan. Dan biasanya karena kita lagi intel, yang gerak di itu dulu transform, lalu kita full switch. Biasanya startinya kepake, terus kita ke Smergle. Setelah Smergle wajib banget sport sih. Sebenarnya nggak wajib. Malah meningkatkan catch rate. Kemungkinan nangkapnya biar meningkat harus kita tidurkan. Lalu netball, ini yang agak mahal netballnya sih, netballnya mungkin sekitar 1200. Nah, tapi kalau nemu Ditto 2 IV juga bagus, guys. Ini aku akan coba cari lagi 3 kali ya, semoga nemunya agak cepat. Kadang ada keganggu sama si Raticate. Langsung kan. Oh ya, Poretress-nya aku sarankan yang level agak tinggi ya. Biar enak. Ini kalau ketemu kayak gini juga kadang males sih, guys. Seperti ini larinya susah, guys. Kan larinya. Karena kita Poretress itu mungkin wild Pokemon-nya agak itu nggak mau membuli gitu lah. Ini susah kadang lari. Semoga bisa lari setelah ini. Kalau aku ganti Pokemon lagi agak clean. Nah, udah bisa lari, terus cari Ditto lagi. Minusnya itu di sini. Ini ketemu Ditto lagi. Semoga ketemu Ditto yang bagus. 60 Ditto 220k. Itu harga paling mahal sih, biasanya 200k. Kalau pengen jual cepet 200k.
Global One to S WTS WTS 200k Tito Box gitu. Di thread nih ya, thread chat itu selalu bagus. Nih Dragonite 30k. Nah, ini ini hancur. Terus kita ini spor dulu ya. Kecil. Kita tangkap. Ini yang gabut yang butuh uang cepat. Ini aja yang enggak cepat sih, tapi ya sambil refreshing sambil cari shiny gitu, guys. Sambil cari legendary juga. Lu nggak bisa lari. Aku heal dulu. Kalian harus bawa heal ya kalau di sini. Ya Fortress-nya sering kebuli. Kalau full HP biasanya lu pri. Top heal level 100 kalah kalau yang itu 100. Biar amannya bikin level 100. Aku belum sempat. Ini jengkelin sumpah buat Pokemon. Ini aku bikin level 100 sih. Atas sih. Nanti kalau udah nangkep kumpulin 60 sih saranku. Cuma musuhnya di sini agak banyak. Kalau pengen cepet full cari Ditto doang bisa ke Oen, cuma harus champion. Kalau di sini ke cari itu sama cari legendary tuh. Oh. Ini ketemu terakhir. Ini startinya masuk berarti kita sakit banget. Satu HP. Akan aku coba langsung tanpa netball ya. Semoga bisa. Tutorial aja sih. Nah, ketangkep kan bisa. Mungkin itu aja, guys. Kalau kalian kehabisan itu aja, aku akan lanjut setelah ini. Makasih udah nonton ya. Jadi, setelah dijual bisa dijual. Setelah ditangkap bisa jual di kisaran harga 4.000. Kalau naik sih agak terlalu susah lakunya ya. Ini yang 3.900 sudah habis semua. Memang kisaran harganya sekarang masih di 4.000-an sih. Ini tanggal 21 Januari 2024. 2024. Mungkin itu aja guys, makasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen ya. Salam BK Gaming. Dadah.